Sebetulnya kita itu sudah cukup lama sekali ya Pak didirikan dari tahun 1986 mm -hmm. di bawah naungan dari Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa. Mm -hmm. Nah saat ini sendiri sebetulnya Kampus ESA Unggul itu sudah mempunyai empat kampus ya. Eh, yang pertama yang di Kebon Jeruk yang kampus utama dan yang paling lama ada mm -hmm. di sana yang di pinggir tol. Lalu juga kita sudah buka lagi kampus di Citra Raya. Kita juga ada di kampus di Harapan Indah, Bekasi, yang terakhir kami punya kampus internasional di Gading Serpong yang mengkhususkan untuk program-program internasional. Uh, kampus kami pun di awal-awal memang kenapa dikatakan sebagai kampus emas, karena kami adalah tempatnya bersekolah daripada anak-anak diplomat, kedutaan-kedutaan uh, dari duta besar-duta besar yang berkuliah dan mengambil program. Uh, internasional dan arti kata program yang menggunakan bahasa Inggris mm -hmm. uh, mereka memul kita memulainya seperti itu dan saat ini uh, kami juga mau ter meneruskan lagi apa yang sudah dilaksanakan di awal awal ketika esa ada jadi kita juga ingin mengembangkan lagi program program yang sifatnya uh, program internasional supaya kita juga bisa mengejar mimpi kita menjadi world-class university mimpi menjadi world class university. Itu memang dari awal sudah menjadi visi dari Esa Unggul atau seperti ya, apa, Pak? Uh, memang salah satu visi dari Esa Unggul yaitu kita menjadi world class university dalam artian kita mempunyai standar dan kualitas mendunia, kita mempunyai penelitian yang sifatnya juga mendunia, kita punya tenaga pengajar yang sanggup untuk uh, mengajarkan uh, apa namanya ilmu-ilmu yang benar-benar up to date dan kita juga mengejar uh, prestasi juga sekelas uh, world class university dipimpin oleh menteri kita juga mas menteri yang baru juga ini kan mengarahnya uh, sudah kepada 4.0 ya 4.0 pendidikan hmm. yang sifatnya lebih ke digital lebih merdeka lebih uh, luas dan lebih uh, cangkupannya itu uh, tidak sekedar selalu berada di kelas dan hmm. kita masih mau harus terbuka juga dengan wawasan-wawasan selain kita jangan lagi terkunci oleh program studinya jangan lagi terkunci oleh budaya hanya budaya lokalnya saja tapi kita masih bisa juga untuk menerima dan mendapatkan informasi serta kemampuan-kemampuan uh, ataupun skill-skill uh, yang Memang itu bisa dicapai yang didapat tidak hanya dari sekolah saja atau bukan dari kampus yang tempat kita berkuliah saja, tapi juga terbuka sistemnya untuk saling sharing information, hmm. saling berbagi informasi, dan dengan dunia digital yang saat ini semakin maju, otomatis informasinya tidak terbatas, tidak dibatasi lagi oleh ruang lingkup area atau ruang lingkup waktu, tapi bisa sifatnya pun makin mengglobal, hmm. makin. Ya, makin terbuka untuk internasionalisasi juga, yeah. salah satu mm -hmm. uh, di Instagram kita, international.esaunggul international.esaunggul unggul, pakai ad ya, iya, ad unggul, oh nah, enggak pakai ad. Nggak, Nggak enggak, enggak pakai. Enggak pakai. Oke. Lalu juga bisa diakses di pendaftaran.esaunggul.ac.id dan juga website kita. Hmm. Gitu. Nanti di sana ada informasi pendaftaran, boleh request brosur juga, boleh uh, tanya biaya kuliah juga dan juga nanti ada jalur-jalur masuk yang bisa dijalani oleh teman-teman yang memang baru lulus SMA gitu. Ya. Kalau telepon yang bisa dihubungi ada? Oh, telepon yang bisa dihubungi ada. Kita juga bisa dihubungi lewat WhatsApp juga

jadi untuk mahasiswa yang ambil teknik informatika ini, ya uh, mereka bisa ikut, bisa ikut program ikut. joint degree. Jadi mm -hmm. dua tahun ada di berkuliah di e, Indonesia mm -hmm. dan nanti dua tahun berikutnya akan berkuliah di Nanjing Xiaozhuang University di China. Oke, okay. itu jadi, untuk teknik informatika. Ada ya, yang lain apa? Yang apa? lain juga kita mempunyai program studi ilmu ilmu kesehatan yang cukup lengkap. Ya, yang paling banyak uh, ada 9 program studi ilmu kesehatan di tempat kami mm -hmm. dan juga kita mempunyai uh, program studi fisioterapi menjadi salah satu pionir uh, di Indonesia mm -hmm. yang paling pertama membuka program studi untuk fisioterapi di beberapa tempat rumah sakit maupun di klinik-klinik fisioterapi kalau ditanya itu lulusan mana? Saya yakin sebagian besar memang lulusannya dari SA lulusan dari... Unggul, apalagi ya. kalau di daerah Jakarta. Hmm. <laughs> okay. Dan berikutnya juga kita punya program studi di Fakultas Ilmu Komunikasi yang keseluruhan program studinya juga mempunyai akreditasi A. Terakhir, ya, seperti biasa, dimanapun juga, kita juga mempunyai program di uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana terdiri dari prodi Akuntansi dan Manajemen. Nah, itu pun juga mempunyai kerjasama-kerjasama uh, yang luar biasa dan mempunyai prestasi yang luar biasa di penelitian internasional. Kami itu sering sekali dapat best paper di konferensi-konferensi internasional, dan juga kerjasama-kerjasama uh, di industri terutama di uh, BAJ kita punya dengan pihak luar negeri juga kita punya. Nah, itu juga kita dua-duanya juga akreditasi A sampai kita juga mempunyai sarjananya untuk yang Fakultas Ekonomi juga cukup lengkap hmm. baik di program akuntansi maupun di program manajemennya.